Perwe, gimana jalannya vaksin masih di RW 3? Alhamdulillah, dari pagi animo masyarakat semangat terus. Dari jam 7 udah penuh antrian dah. Penuh dari jam 7. Kalau ini yang udah yang ikut vaksin terdaftar. Sekarang ini yang untuk hari ini 650. 650. Iya. Dari 4.000 jumlahnya. Iya, kurang lebih 4.000 itu ya. Kira-kira udah mencapai herd immunity RW 3 belum sih, Pak? Hampir lah. Hampir. Iya. Udah di atas 50% ya, Pak? Iya, di atas 50%. Iya. Harapannya nih, Pak, dari kegiatan ini apa nih? Harapannya, supaya harapan ini kalau bisa ada vaksin lagi biar masyarakat yang belum sekarang belum bisa mendaftar nanti bisa tercover lagi. Oh, ini masih sebagian masih ada yang menyusul nih. Ada yang menyusul tapi iya, kuota udah keterbatasan kuotanya. Oh, iya. Perwe, makasih banyak atas waktunya. Ya, siap. Semangat terus, Perwe. Iya, semangat. Yuk, sebagai pemuda Senin, Kipas 03. Gimana jalannya vaksinasi di RW 03? Wah, luar biasa ya. Kolaborasi sama puskesmas, sama kepala lingkungan, ditambah pemuda yang semangat untuk Indonesia sehat. Jadi antusias warga dan masyarakat juga luar biasa untuk vaksinasi di RW 3 ini mandiri. Ada berapa kuota nih? Kita 650 dapat kuota. Dapat. Tapi antusiasnya itu lebih luar biasa. Jadi mungkin nanti kita ngadain batch kedua atau program keduanya. Tapi tetap di vaksin pertama, program kedua. Program pertama ini 650 di dosis pertama. Vaksin nanti ada vaksin pertama lagi di sini lagi. Ya, kemungkinan nanti karena antusiasnya masih banyak, nanti kita bisa ngobrol lagi sama pihak dinas kesehatan atau puskesmas di Salak Pasar untuk mengadakan dosis pertama lagi, batch kedua kalau misalkan kuotanya ada banyak. Yuk, di RW 3 ini untuk menuju herd immunity udah tersampai belum sih? Wah, kalau untuk herd immunity alhamdulillah kita udah sampai herd immunity kurang lebihnya. Dan karena makin banyak yang antusias warga, nanti kita adakan kembali untuk vaksin pertama, dosis pertama, yang kedua nanti. Di RW ini ada berapa kakak sih? Kalau di kakak itu ada 1.200 yang tiba, kurang lebih 4.000 jiwa ya. 4.000 yang ini. Kira-kira kalau 2.000 lebih emang udah tervaksin ini, tinggal menurut 2.000 lebih, ya kita udah tervaksin dan ya alhamdulillahnya udah sampai herd immunity lah. Yuk, sampai ini terjadi inisiatif siapa sih? Kalau inisiatif ini sih inisiatif pemuda Karang Taruna ya, di sini didukung sama kepala lingkungan, Pak RT, Pak RW, dan juga disupport juga sama pihak puskesmas, jadi sehingga bisa jadi terselenggaranya acara ini. Lagi gimana caranya tuh sampai Karang Taruna mengadakan acara seperti ini? Jadi sebenarnya awalnya ini kita ngobrol sama pihak Dinkes, pihak kesehatan gitu, puskesmas. Jadi gimana sih caranya vaksinasi untuk mandiri untuk warga? Jadi harus ngundang warga, harus ngundang pihak kesehatannya di lingkungan gitu. Caranya sih untuk ajuan proposal ke puskesmas, nanti akan puskesmas teruskan ke dinas kesehatan. Makasih Mas Bayu atas informasinya, semoga bermanfaat buat masyarakat.